Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersama dengan saya, Radio Robin, langsung kami bawakan untuk anda dari Bandar Dara Cini, Pekan Pahang untuk Majlis Pelancaran Program Jimat Belanja Dapur JBD Peringkat Kebangsaan 2018 dan juga pelancaran Pusat Khidmat Setempat at Pasar Tani. Seterusnya, pelancaran aplikasi mobile Pasar Tani dan juga Pharma ke arah QRP. Kalau kita lihat, ini antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak Pharma sendiri ataupun Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan setelah nilai peruntukan yang disasarkan ataupun diberikan dalam bajet 2018 sebanyak RM50 juta. Dan ini antara inisiatif yang dilaksanakan Pharma sendiri dalam memperkasakan lagi industri pertanian dalam negara kita. Seketika nanti pada hari ini kita bakal menyaksikan pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib bin Tun Abdul Razak di pentas utama. Dan pada waktu ini, pada kesempatan ini, pada awal ini juga, saya cukup berbangga dan cukup berbesar hati dapat bersama-sama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin bin Amiruddin, Pengerusi Pharma sendiri. Apa khabar Tan Sri? Khabar baik, Alhamdulillah. Tan Sri, kalau kita lihat pagi ini saja, walaupun acara rasmi belum lagi bermula, tetapi orang ramai dah mula membanjiri tapak lokasi kita ini bersama-sama mengambil peluang, bukan sahaja untuk mendengar amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi pada masa sama mengambil kesempatan segala usaha oleh pihak Pharma dalam program Jimat Belanja Dapur ini. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan, kerana program ini sudah lama berlangsung, cuma tahun ini baru dilancarkan secara rasminya, kerana ia juga bersempena dengan menyahut apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setelah RM50 juta diperuntukkan untuk pertanian itu sendiri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dapat lihat rakyat Pekan dan Cini berhimpun ramai-ramai, pertamanya untuk meraihkan ahli parlimen mereka yang juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bagi pihak Pharma, memang program Jimat Belanja Dapur ini telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat sendiri, iaitu 2 tahun yang lalu. Tetapi pada ketika itu kita bergerak secara kecil-kecilan. Tetapi hari ini kita dapat lihat apabila keperluan rakyat begitu mendesak supaya harga yang dibeli ini, pengguna-pengguna ini dapat memberi harga yang berpatutan. Maka Alhamdulillah, peruntukan-peruntukan dan kerajaan Barisan Nasional begitu prihatin kepada kehendak rakyat ini diberikan amanah kepada Pharma untuk kita menjalankan perniagaan Jimat Belanja Dapur ini ke seluruh negara, di ulu, di kampung, di mana-mana saja. Dan kita mempunyai lebih kurang 4,000 saluran peruncitan di bawah Pharma dan Kementerian Pertanian Industri Asas Tani. Jadi semua saluran-saluran ini akan kita bekalkan dengan bekalan-bekalan 27 bekalan-bekalan keperluan rakyat dengan harga yang berpatutan. Sebenarnya ini bukan program subsidi, tetapi ini adalah program kita membeli barang secara pukal, kita import dari luar negara, daripada ladang terus masuk ke pasaran. Dengan ini kita mendapat harga yang murah. Contohnya, daripada ladang kita buat masuk cili, daripada ladang terus kita masuk buah-buahan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita katakan program contract farming yang ada di dalam Pharma. Dan kita juga mengimport barang-barang keperluan lain seperti bawang, seperti tomato, seperti ubi kentang dan sebagainya. 27 jenis barang keperluan dapur yang diperlukan oleh rakyat, kita dapat jual dengan harga yang amat-amat berpatutan. Hingga ada setengah barang bukan setakat jimat 20%, tetapi ada yang sampai ke 30%. Oleh demikian, saya menyeru kepada rakyat keseluruhannya bahawa jumpa Jimat Belanja Dapur, pergi ke outlet-outlet Pasar Tani Pharma, kedai-kedai Agro Bazar Pharma, kedai-kedai Abrim Pharma dan juga di pejabat-pejabat Pharma daerah untuk dapat membeli barang-barang kawalan, barang-barang keperluan rakyat, 27 jenis barang yang saya katakan tadi dengan harga yang amat-amat berpatutan. Jadi bermaknanya kerajaan bukan hanya mendiamkan diri. Kerajaan mengambil inisiatif dan sebagainya untuk memberi modal kepada Pharma untuk kita beli dan jual barang ini kepada rakyat dengan harga yang berpatutan. 5 hingga 20% harga lebih rendah berbanding harga pasaran, itu yang ditawarkan oleh program Jimat Belanja Dapur itu sendiri. Dan tentunya ini merupakan peluang yang sangat baik khususnya bagi masyarakat di sekitar Cini ini, Pekan ini, kerana mereka merupakan tuan rumah untuk pelancaran. Mungkin juga kita ingin tahu kenapa pihak Pharma sendiri memilih Pekan ini sebagai lokasi majlis pelancaran. Pertanyaannya, kerana di Cini ini adalah salah satu pasar tani yang terbaik di seluruh negara. Dia bergerak 4 hari seminggu. Di samping itu juga, kerana diilhamkan oleh ahli parlimen kawasan ini yang juga
Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, maka adalah wajar kita adakan pelancaran dengan tambahan iaitu pusat khidmat dengan aplikasi dan QR Pay ini di Pekan. Kerana ini adalah ilham yang amat berhormat sendiri demi untuk kejahatan rakyat. Baik. Jadi kita mengenang dan membalas budi. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Tan Sri kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita, sama-sama kita nantikan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri semasa majlis pelancaran. Nanti ada 4 perkara yang bakal dilancarkan dan kami akan bawakan untuk anda lintas langsung ataupun secara langsung berkenaan dengan majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri lebih kurang 10.30 minit pagi seketika nanti. Terima kasih Tan Sri kerana bersama kami dan terima kasih juga untuk anda. Kita jumpa dalam secara langsung kembali bersama Ismail, Ivan dan juga Margaret di Carnival Sehati di RTM di Johor Bahru. Selamat pagi.